Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing satu review paket mobilan RC truk militer Unimog dengan brand LDRC skala 1:12. Oke, kita langsung saja buka penutup isi paket dusnya. Sekarang kita sudah buka penutupnya. Di sini kita ada dapat dua box. Box pertama berisi RC truk militer Unimog-nya, dan ini box keduanya berisi enheng atau trailer untuk sambungan truk yang bisa digunakan untuk membawa barang-barang tambahan, muatan angkutan, bagasi dan sebagainya. Selanjutnya kita buka dus RC mobilan truk militer ini dulu ya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan dari RC truk militer Unimog ini. Kita buka penutup lakbannya. Oke, lanjut yang kita dapatkan dari RC truk militer Unimog ini, satu buah remote control mobil RC, aksesoris dan baterai. Kita buka. Tampak samping, tampak depan, tampak belakang, dan tampak bawah. Aksesoris, manual book, charger dan sebagainya. Oke, kita coba hidupkan dan isi baterai. Oke, lanjut kita isi baterai remote-nya. Kita isi baterai. Kita pasang tutupnya. Kalau di sini ada keterangannya untuk tombol A, B, dan C dan lain-lain. TH Red untuk mengatur kecepatan, TH Trim untuk mengatur belok kiri dan kanan, Pilot Lamp untuk lampu CH3, dan ini untuk tombol Off dan On, serta untuk tombol C dengan Headlight Switch. Oh gitu ya. Nanti kita akan coba praktekkan. Kita nyalakan dulu remote-nya. Nyalakan remote ada di sini. Di sini.
menyalakan mobilnya ada di bagian belakang. Tekan sini. Tuh, nyala. Coba kita tes. Trim. Ini boci apa ya? Oh, ini untuk lampu kedip dan lem. Dan yang A untuk mengatur kecepatan tinggi, kecepatan pelan. Dan yang B, CH3, saya belum tahu ini CH3 buat apa. Oh, nanti kita coba. Berikut tampilan gardannya. Makanya double gardan belakang dan atas. Dua gardan. Bergerak semua. Baiklah, kita akan membahas sedikit review tentang mobil RC truk militer ini. Brand LDRC dengan item nomor LDP06 dengan skala 1:12, dengan warna Army Green, dengan kecepatan 15 km, dengan motor atau dinamo 260 Brushed motor, dengan transmitter frekuensi remote 2.4 GHz. Jarak remote juga berkisar hingga 30-50 meter. Dengan tipe baterai model Lion 7.4 volt 1200 mAh. Ini sama seperti baterai MN78 persis. Dengan waktu charging berkisar hingga 120 menit. Dan waktu bermain lebih kurang 20-30 menit. Untuk dimensi mobil ini sendiri berkisar dengan panjang 37 cm, lebar 15 cm, dan tinggi berkisar antara 18 cm. Untuk baknya sendiri bisa dibuka, tapi menggunakan baut. Semua bagian bisa dibuka. Pintu juga bisa dibuka. Pintu bisa dibuka. Berbahan plastik. Plastik ABS dengan kualitas baik. Untuk remote sendiri terlihat seperti remote mobilan anak-anak. Sudah cukup baik. Belum dilengkapi spon seperti mobil RC pada umumnya. Kecil. Kita tutup pintunya. Kita lihat bagian bawah. 4 WD double gardan depan dan belakang. Sudah proporsional, bisa mengatur kecepatan untuk
kecepatan pelan, sedang, dan tinggi. Untuk sasisnya sendiri sudah berbahan besi, plastik, dan ini plastik. Kopelnya plastik. Dinamo 260 Brushed motor. Selebihnya itu saja. Dan untuk bawaan pabrik sendiri, RC truk militer ini belum anti air atau belum di waterproof. Jadi bagi kalian yang ingin bermain di lumpur, mungkin harus dianjurkan untuk waterproof terlebih dahulu. Dan untuk video waterproofnya akan saya buat dulu. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan RC truk militer LDRC Unimog skala 1 banding 12 ini. Kita lanjut untuk box kedua. Ini sambungan truk LDRC, truk bucket. Ini untuk instalasi sequence LDRC. Oke, kita buka boxnya. Seperti biasa, kita buka isolasinya. Mendapatkan dua roda. Ini kopelnya, sasisnya, dan untuk pemasangannya kita ikuti perintah instalasinya untuk urut-urutannya. 1, 2, dan seterusnya. Mungkin untuk pemasangan trailer atau bagasi tambahan kita lakukan nanti. Sekian dulu review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar kami semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Terima kasih.